Hai bosku, kita hari ini ada misi untuk menyelamatkan kelinci di padang pasir yang banjir. Intro dulu bosku. Oke lah bosku, hari ini kita ada tugas untuk menyelamatkan teman kita kelinci yang di padang pasir lagi kebanjiran bosku. Oke deh, kita langsung let's go aja bosku. Karena mau banjir padang pasir ini, jadi kita harus menyelamatkan, tapi kita harus bisa melalui rintangan-rintangan ini bosku ya. Wow, ada durinya, kita harus lebih cepat meluncatnya bosku agar tidak terkena duri-duri ini. Hati-hati bosku, kita pelan-pelan aja dan kita harus bisa menyelamatkan teman kita kelinci di padang pasir karena padang pasirnya mau tenggelam bosku. Wow, rumah-rumah yang lainnya sudah tenggelam bosku, tinggal atapnya doang bosku ya. Dan kita harus secepatnya selesaikan tugas ini dan harus bisa menyelamatkan karena kita adalah super bear yang terkerennya bosku ya. Oke. Kita harus melompat lagi bosku, harus melompatin atas sini soalnya jalan bawah sudah banjir bosku. Kalau lama nanti teman kita bisa mati dalam kebanjiran atau tenggelam bosku ya. Oke, kita harus naik sini. Motornya lewat, kita harus pakai motor bosku untuk bisa melalui itu. Kalau tidak pakai motor, kita tidak bisa sampai menyeberang bosku ya. Kita harus pakai motor. Gimana cara buatnya bosku? Susah banget bosku ya. Oke, kita mau ulang. Yes, jatuh. Astaga, jatuh bosku. Kita ulang lagi. Kita harus pakai motor. Kalau tidak pakai motor, kita tidak bisa menyelamatkan teman kita dan kita tidak bisa untuk sampai ke seberang sana. Langsung buat aja bosku. Oke, ay, cepet banget. Astaga, cepet. Gimana cara buatnya bosku? Kalau bosku tahu nanti komen aja bosku, gimana cara buatnya. Kalau tidak pakai motor gimana, apakah kita bisa sampai bosku? Nanti kita coba aja, tidak usah pakai motor, apakah kita bisa sampai bosku atau harus pakai motor ya bosku ya. Yang gak bisa bosku, susah banget, motornya cepat banget bosku. Gimana kita cara buatnya nih? Ya nggak bisa bosku. Ayo kita coba aja nggak pakai motor, apakah sampai ke seberang sana karena teman kita ada di seberang sana. Wow, jauh banget. Coba kita. Yes, akhirnya kita terjatuh dan tenggelam bosku. Nggak bisa bosku ya, kita harus pakai motor yang tadi agar bisa cepat agar dan bisa sampai ke seberang. Wow, kalau tidak pakai motor kita tidak bisa ya bosku ya. Bagaimana cara buatnya nih? Wah, sampai ya. Lompat. Yes, apa harus melompat ya? Kita tekan. Iya, kesempat. Cepat banget, bosku. Ya, yes, akhirnya kita bisa meluncur, bosku. Sampai dong misi kita selesai. Oke, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa, bosku. Bye-bye. Oke, subscribe-nya, bosku ya. Thank you.